Raksasa yang kesepian. Hutan gaib. Aku harap aku mendapat teman di hutan hari ini. Angin bertiup. Semakin lama, semakin kuat saja. Ya, ini pasti badai. Astaga, ternyata raksasa. Dia meniupkan angin tiap menghela nafas. Ada hantu? Wah, teriakannya menyebabkan tanah longsor. Jangan takut. Aku tidak takut. Hanya saja ada salju di bawah leherku. Siapa kau? Aku Casper, hantu yang ramah. Namaku Hugo. Aku datang kemari karena aku kesepian. Aku punya beberapa teman hewan yang dapat menyembuhkan kesepianmu. Oh, itu bagus sekali. Aku pergi dulu untuk memberitahu mereka. Halo teman-teman, aku punya kejutan untukmu. Kita akan kedatangan tamu. Siapa? 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 Itu dia. Raksasa? Tapi raksasa itu ramah. Apa boleh dia di sini sebentar? Tentu saja, kenapa tidak? Tiba-tiba aku merasa lelah. Apa kau mempunyai rumah yang cukup besar untukku tidur? Tidak. Aku tahu, Hugo. Kau bisa tidur di gua yang besar itu. Terima kasih, teman-teman. Sebaiknya kita juga tidur. Kita tidak bisa tidur kalau berisik begini. Coba balikan dia. Pelan-pelan. Dia sudah tenang sekarang. Kurasa kita tidak bisa istirahat malam ini. Tiap-tiap bergerak ada yang gempa bumi. Entahlah, apa ide yang bagus membawanya dia kemari. Aku tidak bisa tidur semalaman. Raksasa itu bergerak dan mendengkur. Sekarang waktuku olahraga pagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kini aku lapar. Kau tunggu di sini ya. Kami akan membawakanmu makanan. Terima kasih, Casper. Kita harus memetik banyak buah-buahan untuk makannya. Sepertinya begitu. Bagaimana? Kau sudah kenyang belum? Aku memang makan sebanyak ini waktu sarapan. Tapi waktu makan siang, aku baru benar-benar makan. Casper, kenapa kau memberi semua makanan padanya? Kita kehabisan makanan. Kita tidak bisa tidur. Lagi pula bisa saja dia menginjak kita. Casper, ayo usir dia. Kalian benci aku ya? Tolong, ini banjir. Casper, lakukan sesuatu untuk menghentikan tangisnya. Aku harus melakukan sesuatu, kalau tidak aku kehilangan teman. Tolonglah Hugo, kau jangan menangis. Mereka tidak membicarakanmu. Mereka tidak, kupikir mereka begitu. Tidak? Ya, aku senang. Biar ku perbaiki rumahmu, Pak Kelinci. Nah, sudah selesai. Aduh, gawat teman-teman. Mereka semua akan menebang pohon. Kedengarannya buruk. Amat buruk. Dari mana kita mulai? Raksasa. Apa kau mengira akan muncul Tom yang sebesar jempol? Aku baikkan, Casper. Katakanlah perbuatanku baik. Yang kau lakukan itu memang baik, Hugo. Kau sangat baik. Baik, Junior, cepat pulang sekarang juga. Itu ibuku memanggil. Selamat tinggal. Aku datang, Bu. Seharusnya kau tidak minggat dari suku raksasa. Dasar anak nakal. Hmm?
Bu, maafkan aku ya. Hugo itu anak yang baik ya, tapi aku rasa kalian senang dia pergi. Kasper, kau tahu kan, dia orang terbaik yang pernah kau bawa pada kami. Ya, ternyata kita tidak bisa menyenangkan semua orang di setiap waktu.